Kawasan Kampung Dara Ulin RW 06 Desa Nanjung Kecamatan Marga Asih Kabupaten Bandung terbakar si jago merah. Belum diketahui penyebab pasti terjadinya kebakaran. Dalam kejadian tersebut warga panik pasalnya lahan kosong tersebut berdekatan dengan lahan pemukiman warga. Kamis sore lahan kosong di Kampung Dara Ulin RW 06 Desa Nanjung Kecamatan Marga Asih Kabupaten Bandung terbakar si jago merah. Dua unit kendaraan pemadam dinas kebakaran Kabupaten Bandung menjinakkan api yang menjalar di pemukiman milik salah seorang warga. Kebakaran tersebut terjadi akibat adanya aktivitas warga yang membakar sampah dan kemudian menjalar ke semak-semak daun kering. Menurut petugas dinas kebakaran Kabupaten Bandung Sutarno, api berhasil dipadamkan setelah adanya laporan dari warga Kampung Dara Ulin yang memberikan informasi telah terjadi kebakaran. Tak membutuhkan waktu lama, Diskar Kabupaten Bandung berhasil menjinakkan api selama setengah jam. Kebakaran ini kami belum bisa memprediksikan apakah itu dari puntung rokok atau dari pembakaran sampah. Kami cuma melaksanakan tugas dan kewajiban atas dasar laporan dari masyarakat yang kebetulan alamatnya ini di Kampung Dara Ulin. Ada kesulitan nggak tadi pas pemadaman? Sewaktu pemadaman kesulitannya itu di ilalangnya tinggi-tinggi. Dalam sehari pada Kamis kemarin terbilang sudah ada 3 kebakaran lahan kosong. Rezitia Prasaja, Bandung TV.